Siapa yang tidak kenal Marsinah? Gadis 24 tahun asal Nganjuk yang tewas secara mengenaskan karena memperjuangkan hak buruh di tempat kerjanya, sebuah perusahaan jam di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada bulan Mei 1993 silam. Para buruh melakukan mogok kerja total sebagai aksi unjuk rasa kenaikan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur yang isinya himbauan pada semua perusahaan untuk menaikkan upah 20% demi meningkatkan kesejahteraan karyawan. Marsinah menjadi salah satu motor penggerak buruh-buruh di pabrik jam tersebut untuk unjuk rasa. Buntutnya, 5 Mei 1993, jam 10 malam, Marsinah lenyap tanpa jejak. Marsinah ditemukan 4 hari setelahnya dalam kondisi tak bernyawa di Dusun Jegong, Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, 200 km dari tempat kerjanya. Jasad Marsinah ditemukan Minggu siang tanggal 9 Mei 1993 di sebuah gubuk kelompok tani di tepi jalan di sebelah tanaman tebu, bukan di hutan jati seperti yang diberitakan. Ditemukan dalam posisi telentang dengan satu lengan tangan di atas dahi dan sebelah kaki setengah mengangkang, sehingga terlihat celana dalamnya yang berlumuran darah. Memakai kaos putih, rok warna coklat, dan bersandal jepit. Sama persis dengan pakaian yang dipakai saat Marsinah pertama lenyap. Awalnya jasad sang pahlawan tersebut disangka orang gila yang tidur di gubuk. Hingga seorang mandor tebu bernama Mbah Waji memastikan sehabis waktu zuhur. Setelah didekati, kedua mata Marsinah sudah dikerumuti semut. Mbah Waji melaporkan ke perangkat desa bahwa ada mayat di gubuk kelompok tani. Kelompok tani. Anu kok diantem itah cilik-cilik kok gak tangi, ngoten lho. Ajeng kula periksani lah kula badhe periksani niku pun joko-joko wong delok ngene engko nek enak apa-apa aku engko ketok-ketok iki kudu tak jarak adoh iki kira enek pageran ngene ya aku tak jabane kae tak ingeti lah tak ingeti iki terus sampai suwi gak piye tapi kok ini iki kok blek semut wae berarti mati. Nek wong nek dikroyok wis tatur kaya apa-apa nek di anu semut panggah mesti ngene. Ini semut tok.
kalau mati terus kalau wasung kamu ini kau wow pedah loh masa kaman tingali to dulu nyalok terus dilaporkan ke polisian iya dilaporkan ke kantor polisi jadi berarti kan jenengan sih pertama kali ngetos nek niku mati iya itu tau kayak bener dan diperintah Mbah Wopor diperintah Mbah Wopor iya kan jok berarti ketisu niku pindah kata si Sumerep berarti tapi jane tapi dikira niku tiang edan pergi diwingi ngoten enten tiang edan ten rindu bunturi tiang nek turu ning isor pisan nggih lantai pe lantai ya lemah kae lemah Pak Dit si urung ae ya lantai jaman sak monten niku nek dalu kondisine mriku pripun peteng napa padang nggih peteng Mas peteng nek sakniki padam. Lah piye piye peteng, peteng naon sang. Tapi biasane ben dalu niku mesti ada tiyang leres dan niku lha niku kok nggih dilalah pas sepi. Pas sepi mboten ana tiyang leres. Biasane tiyang grep niku terus. Pas kene nata wayang. Berarti niku ndelehe bengi Pak. Mestine niku terus awane konangan nggih. Gak nak seberapa ya kalau cerita nama mas, tentu saya kalau dalam atau niku ya seberap nak berita mulai sama tuh. Sakit yang niku seberap, sakit yang tapi dikinten ya niku wau. Dan jangan wih. Dan mereka diwingi wih, enak wong edan turun di kono, tapi anggar enak wong di pantemi dilempar ini. Dikira wong edan, dah turun nih gih, boten mboten lumrah, mboten umum nggih, ngeten. Dadi kriki nggih tingal, tapi mboten anu soalnya sempakan rapi kok. Rapi ra sempakan. Oh, mboten delujur ngeten. Mboten. Nggih, pokoke modele kados wong edan ngeten lho, dadi ketingal lho, dadi pripun? Amit nggih. Amit nggih. Nggih. Ngeten. Ya adalah, ngeten nggih ngeten iki. Aduh, nggih ngeten iki. Berarti kok isine ngeten, Pak? Amit nggih. Dan ini sing lurus, ini sing ngekengkang. Tapi buatan bantalan nih. Buatan. Bantalan. Oh, masih ini gua kue ya. Niki nyantol tembus di teng. Teng tanah. Ya teng tanah. Kue ngelekar ngeten tuh. Buatan diangkat. Gak buatan diangkat. Caranya ketinggal mas. Matunan ketinggal. Persis. Belon. Dan ini buatan. Lo masih ini. Ayo dan niki sing lurus niki sing nyeten. Ya niki lak ketinggal ning radusan. Nggih. Tapi ketinggalan wong rapi katokan katoke ya kita resik rapi nak katoke. Praya wis tiga kali. Lagi kadose memang dibuat seolah-olah turu ngono. Nggih, jarane turu menyerupai tiang edan ngoten jarane. Dadi mboten di gua betul tiga kan betul tato betul tato anak lu kita tato tapi repot nih nak sama teko niki nanti valid niki jan euro tapi asli mungkin anu Pak Uci nak lu kan bel mato semerap nak enten mayat ini tiang riki soalnya ini bang riki tapi nak sing jelas gak Pak Uci ni kan sing umut Pak niku pas ditemukan niku ada barang apa saja Pak? Kertas-kertas identitas identitasnya terus kondisi mayatnya seperti apa Pak waktu itu? Luar utuh Mas. Dipun utuh Mas. Luar keadaan utuh lah, dalam enggak ngerti. Oh gitu. Nah, pragane nalika kecekel nika sing jenenge padanane ditonjo. Itu pragaan. Pragaan. Kan ati to niku. Oh, rame ngri kaya. Mase sing mamene cekel ngono to sing ya wis kecekel. Artinya kondisine badan iki nek dari luar kelihatan utuh ya. Nah, badan utuh. Nggih namung padanane niku sing berdarah. Itu setelah anu bunti otopsi nggih. Tapi pas di ning ngriki dalam keadaan utuh. Utuh. Mboten lebam mboten anu. Utuh.
Hasil otopsi menyatakan Marsinah mengalami penganiayaan berat, terutama pada alat vitalnya akibat benda keras. Diduga, gadis kelahiran 10 April 1969 tersebut diperkosa sebelum akhirnya disiksa hingga meregang nyawa. Ahli forensik almarhum Abdul Munim Idris di sebuah acara TV nasional mengungkap sebuah senjata api dimasukkan ke dalam alat vital Marsinah lalu ditembakkan sehingga organ dalam gadis tersebut mengalami kerusakan berat. Adalah kasus Marsinah. Marsinah ya, itu sekitar tahun 1993-1994 atau ya. Nah kawan-kawan banyak bilang, wah lo nekat lo lawan arus, nanti pulang nama, nggak macam itulah. Kesimpulan Anda apa dok? Apa yang bisa, alat apa yang bisa menyebabkan sehingga tadi kita tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping? Iya, patah, kemudian menyebar ke sebelah tulang usus kanan, kemudian mantul lagi ke tulang dudukan lah, dasar panggul itu. Ini hanya satu, luka tembak paling bisa. Luka tembak. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Gitu. Jadi dimasukkan dalam rongga kemaluannya pistol dan ditembak? Tembak, gitu. Senjata api ya sebutnya. Kalau pistol kan kesannya otomatis ini, ada pala, ada revolver juga kan. Ini kita senjata api. Jasad Marsinah dimakamkan di tanah kelahirannya di pemakaman umum Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk. Mengalami 3 kali pembongkaran demi kepentingan penyidikan. Banyak orang terseret dalam kasus pembunuhan keji tersebut. Namun semua lolos dari jeratan hukum. Hingga kini kasus Marsinah tak terungkap. Bak tenggelam ditelan bumi seperti pabrik jam tempat Marsinah bekerja, yang kini tenggelam dalam lumpur lapindo. Organisasi Buruh Internasional PBB mencatat kasus ini dengan nomor 1773. Sebagai pelanggaran sangat serius terhadap hak pekerja dan hak asasi manusia, yang menambah rapor merah pelanggaran HAM di Republik Indonesia ini di masa lalu. Agi Siber melaporkan.